Seperti inilah proses pembuatan alat pelindung diri baju Hamsat di salah satu rumah produksi jahit di Triharjo, Pandak, Bantul. Ada sekitar 7 pegawai di sini terus bekerja untuk memenuhi permintaan APD tenaga medis dari sejumlah rumah sakit ataupun layanan kesehatan. Di rumah produksi Jahit Rahma, dalam satu hari bisa memproduksi sampai 100 baju Hamsat lengkap dengan sarung sepatu. Ya, ini prosesnya langsung beli bahan, terus langsung itu karena banyak permintaan, tuh, Mbak. Gitu. Ya, kalau sampai ribuan ini, cuma naik per hari kuantitas 100, cuma kan kalau diterima semua gitu loh. Tapi kan saya semampunya aja. Kalau kebanyakan donatur, nanti donatur yang ngirim ke rumah sakit. Rata-rata donatur. Meski harus bekerja lembur, tidak menyurutkan semangat mereka untuk membuat APD hingga nantinya digunakan untuk para tenaga medis. Baju Hamsat yang dibuatnya di sini untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah sakit di Yogyakarta dan maupun luar Yogyakarta, serta pesanan dari sejumlah donatur yang ingin membantu tenaga medis yang berjuang merawat pasien COVID-19. Dengan memberikan harga yang lebih terjangkau, rumah produksi ini mengaku baju Hamsat yang dibuat sudah sesuai dengan standar keamanan bagi tenaga medis dalam penanganan COVID-19. Vicintia Rina, Rianto, Jogja TV.